Barangnya belum nyampe, astagfirullahaladzim. Barang kamu kan belum nyampe, kalau kan datanya. Tapi orang itu sudah membayar. Iya, nanti kan dari Abu Dhabi, Pak. Kargo itu mengangkut dari Dubai sampai di Jakarta. Diambil kan ada gudang, sewa gudang, Pak. Dari Jakarta itu kamu halaman. Sewa gudang kan keberatan. Oh iya, betul. Jadi itu yang dibantu. Nanti saya urus. Nanti sewa gudang. Sewa gudang. Sewa gudang aja sama jasa pengurusan. Tapi tambah 500 kalau mau sampai. Kalau mau ke rumah. Kalau mau jadi sama-sama. Ini beliau. Halo. Itu akan dibongkar nanti karena akan ada pembangunan terminal baru. Nah, sedangkan TKI khusus akan atau 13,96%. Yang sakit
ada 896 atau 3,95. Bermasalah 12,31% yang sakit 3,74%. Di bulan Mei kedatangan 21.000, tingkat keberhasilan 85,56%. Kegagalan atau yang bermasalah 11,02%, yang sakit 3,41%. Yang bermasalah yang telah diselesaikan oleh asuransi sebanyak 3%. Yang diselesaikan oleh PT TKI ada 4,5%. Yang diselesaikan oleh, yang datang 504. Yang berhasil ada 363 orang. Yang cuti ada 130. Gaji tidak dibayar ada 3 orang. Penganiayaan fisik 1 orang. Pelecehan seksual 1 orang. Majikannya meninggal sehingga dia harus pulang itu 1 orang. Dokumen tidak lengkap, dia harus kembali itu 2 orang. Jadi serasa sekalian hari ini tingkat persentase yang berhasil besar sekali. Dan dari waktu ke waktu seperti saya katakan tadi,